Hari ini gue sekarang lagi berada di Kawi-Kawi bersama narasumber penjaga kuburan Kawi-Kawi ya bang. Sama bang siapa bang? Farijal. 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 Kira-kira di sini yang paling serem di mana bang? Lokasinya? Kalau yang paling serem mah daerah sana tuh. Daerah sana. Dia yang ke kantor itu. Dekat ke kantor. Serem ya. Sekitarnya sih ya biasa-biasa aja gitu. Oh gitu. Yang sering banyak penampakan bang? Mungkin di sana nak kayak gitu atau nih pasti halte aja ya terus ya situ kita terus awalnya udah beda kalau di sono yang bener bang iya. Kita kesana apa cuy, ayo jam bang, ayo kita kesana kesana bang ya kesana iya ayo bang temenin deh ya, kita sekarang kesana cuy di kuburan Kawi-Kawi. Ayo ikuti terus perjalanan Yuli 1509. Nih, tuh kanan kiri kita perkuburan cuy, kan? Tuh, kita izin ya mbak, assalamualaikum. Tuh, kalian bisa lihat kan? Gue sekarang bertiga berada di sini. Di sini ada pohon gede nih cuy, tuh. Assalamualaikum. Kira-kira ada nggak? Tapi aman bang, soalnya nggak ada security. Oh iya. Satu orang kan bang security? Dua. Tiga deh. Oh tiga. Kantor gue. Sedangin nih. Iya. Takutin nih. Gimana bang? Pohon sini nggak ada bang? Di pohon ini. Pohon ini. Oh, pohon ini cuy yang angker ya? Baca-baca yuk. Hah? Baca-baca. Di sana ada pohon gede juga, tapi udah ditebang. Oh gitu. Iya, pohon jati namanya. Pohon jati ya? Pohon jati. Udah, di, pohon jati, bang? Udah ditebang. Udah ditebang. Udah ditebang. Yang belah sana, yang ke kantor, sebelah kiri. Udah ditebang. Oh. Terus? Ada kejadian aneh gak, bang? Selama iya, selama kejadian-kejadian aneh. Itu seumur hidup saya sih. Alhamdulillah, saya pernah saya sekarang sering lewat jam 10 oh gitu kadang semalam orang jam 2 cuma nggak ada penampakan ya bang? Nah, mungkin udah kenal ya udah kenal kali ya kali ini warga sini ya, sering dulu masih belum begini dulu masih belum begini saya kemarin lewat jam 10 Pak Johar gitu biasa aja ini doang bang satu doang ada kalau sebelah sebelah sana nggak ada lagi ada itu. Eh, lihat yuk, sebelah tengah yuk. Ini nih cuy. Ini pohonnya bang ya? Pohon apa nih bang? Ini pohon kedondong nih cuy, yang dibilang dikeramatin ya di sini ya. Tuh, kalian bisa lihat kan? Dulu belum segini pohonnya. Hah? Belum segini pohonnya dulu. Dulu belum segini bang ya? Belum. Kalau yang pohon jati itu emang ya. Serem ya? Iya. Kan belum penuh begini kuburan. Masih iya. Apa lo nggak rongga? Sekarang rapet ya bang ini. Rapet. Kerapet. Mungkin udah nggak ada tanah untuk berpijak lagi bang ini. Nah, iya. Nah, sekarang kan bisa timpang. Timpang tinggi ya. Waris. Waris. Nggak bisa punya lapak baru. Dulu kan liar ini. Bukan tenda meja. Sekarang tenda yang megangnya. Sekarang tenda bang ini. Tenda. Kan ada PHL nya sini. PHL. Dari sini. Nah, ini mungkin terang. Terus di pintu, pakai pintu. Taman aja gitu. Aja. Iya. Kan kalau perasaan orang aja gitu. Mungkin kalau jam 2 lebih mantep lagi nih bang sini. Nah, iya, enak. Jam 2. Iya. Tapi kadang suka ada pacaran juga bang, saya lihat di sini. Sekarang udah enggak ada. Udah enggak boleh. Boleh. Kalau dulu-dulu masih banyak minum, pacaran ya. Berbuat di mana lah gitu ya. Tempat mesum di sini. Iya. Sayang banget. Oh, ya. Di situ tuh di gubuk itu tuh yang sering ya bang. Kali alta tuh. Apa mereka enggak takut bang dirasukin setan atau apa? Sih gimana? Di lupa mau takut kali. Iya, enggak takut. Sania, gue penasaran. Sebentar aja. Pengen tahu aja. Kali itu tahun berapa sih, Bang? Di ya, Kawi-Kawi berdirinya atau digunakannya? Air lahir itu. Mungkin tahu tentang berapa deh. Dulu kan masih kawal katanya kata orang tua dulu. Kawah.
kawat, kawat begini, lem tembok, lem tembok ini. Lem tembok, Pam. Gugai, katanya makam ini, kuburan TPU atau TPU ini didirikan udah lama dari tahun mungkin 1900-an ya. Ya, mungkin. Okay. Itu kan wakaf dulu. Wakaf. Oh, tanah wakaf nih, Bang, wakaf ya. Ini, guys. Tanah wakaf ya. Ya, jadi tanah umum ini. Jadi sekarang diambil alih oleh pemerintah. Sepihak setempat. Oh, gitu. Oh. Jadi ini kuburan kagak ada penunya ya? Enggak ada. Milik negara sekarang jadi ya. Sekarang milik Pemda. Pemda DKI. Iya. Milik Pemda. Sekarang negara punya ya. Sekarang tumpang tindih sistemnya. Jadi tapi ini udah enggak bisa di gini. Tapak baru. Teman nggak bisa ditempatkan lagi nih ada, kecuali kalau keluarga boleh. Oh gitu. Kalau udah waris nggak bisa deh. Kalau nggak ada waris nggak bisa ya. Waris dan umurnya udah 10 tahun. Oh makamnya baru bisa. Oh gitu. Gimana kalau kita lanjutin apa? Iya lanjut Bang, cari spot lagi. Karena penonton juga penasaran nih, pengen tahu seperti apa kuburan kawi-kawi ini. Emang kita kesini belum malam ya, baru jam sekitar jam 9 ya. Masih sore. Palem tuh, sekarang udah nggak ada pohon palem. Udah nggak ada ya Bang? Nah, itu, banyak nyari-nyari togel di situ. Waduh. Nah orang terlemparin pasir di situ. Tapi pernah ada yang tembus gitu Bang? Ada sih ada. Togel. Togel, begitu. Nyari itu di parit mungkin. Sini. Sini, sini Pam. Pam. Ayo. Ini, assalamualaikum. Tapak ada ya? Ada. Terus yang terlalu mana Pam? Malu kan? Enggak ada di sana noh. Di mana? Di sana ada enggak? Enggak ada, malu, pegang malu. Kita cari. Kita masuk lebih dalam ya, cuy. Sekarang assalamualaikum. Ya, permisi, ya, permisi. Permisi, maaf. Izin maaf. Ya, izin. Maaf. Senternya keterangan ya. Izin. Ada izin ya, maaf. Izin. Permisi, permisi. Ganggu. Ada maksud apa-apa seksi ini? Tuh, kalian bisa lihat kan cuy, kuburan kawi-kawi ini ya seperti ini kalau malam. Permisi. Permisi. Jangan diinjek Pam. Permisi. Hah? Iya. Kalau kita kan orang luar. Permisi. Iya, jangan injek kepalanya. Maaf, maaf ya, maaf. Dan jangan ikut kami, dan jangan ikut kami nanti. Oh gitu. Kita di sini bertiga ya. Tuh nih teman gue di belakang. Enggak ada. Sebesar kan? Mas Pek, Ian, bertiga. Sebenarnya sih gue paling males bikin konten di kuburan ini. Ya kan? Karena udah nyampe di lokasi aja. Mana, Bang? Di sini. Yang paling serem. Ini udah lain arahnya. Enggak ada pohon palem nih sekarang. Oh, udah enggak ada. Tebang. Iya oh. Tadi saya ngomongin gitu, banyak ngimpo gitu. Orang kalau ditebang udah gak ada ngimpo gitu. Oh gitu. Orang dilemparin pasir pernah soalnya ngimpo di situ. Iya. Ada sih pohon palem, pohon palem serem juga. Gak ada, bisa gimana ya? Ya udah kita balik lagi. Pokoknya biar penonton tahu aja yeah. Lokasi di sini kali-kali ya seperti ini, udah padat cuy. Terang ini mah bukan kuburan ya. Kayak taman nih. Jadi bagi kalian yang masih hidup di dunia, sering-seringlah berbuat baik ya, agar kalian bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kita juga semuanya nanti akan seperti mereka, tapi nggak tahu kapan. Tinggal nunggu harinya ya, Pam. Karena kita belum ada keimanan yang kuat. Ini sih misi. Oh. Assalamualaikum. Gelap ya, cuy. Si. Permisi. Udah enggak ada lagi ya. Kalau dulu mah banyak yang ngubur-ngubur malam tuh. Hah? Iya, kalau dulu-dulu nih. Kenapa? Begini, banyak yang ngubur-ngubur malam dari rumah sakit Tarakan. Banyak. Masa sih, Bang?
Iya. Kumpul-kumpul malam? Iya, sekarang jam 9. Kalau sekarang udah enggak ada lagi ya? Enggak boleh. Oh, udah enggak boleh. Iya. Sekarang kan jadi kalau yang dari Tarakan itu kan mayat-mayat enggak jelas. Oh, benar-benar. Sekarang iya, apa benar Bang? Ala alwaris satu. Beda sama sekarang sama dulu. Dulu masih liar. Liar bebas. Masih liar. Bebas. Nah, sekarang Kang Kanggal ini dia mati suruh, dia gak bisa makan lagi. Udah PAL-nya udah yang megang. Yang megang ya? Iya. Ini kayak pohon di depan kita serem nih Bang ya. Pohon, udah tua. Dia ngeliat kita yuk. Iya. Mau kita ngeliat dia. Tuh. Maaf ya, maaf. Pohon. Ini pohon cuy, umurnya udah ratusan tahun. Makanya begitu ya. Kemana lagi nih kita? Abang tau gak ada rumah kosong Bang? Gak ada yang tuh, yang bisa lihat tuh cuy, ya kan? Tadi tempat kita di sana cuy, di sebelah sana. Kita kesana lagi cuy.